Halo kawan Cuan dan Mesin, balik lagi bersama saya Om Anto. Nah, di segmen kali ini kita bukan untuk mereview mobil nih, tapi kami pengen datang ke suatu bengkel ya. Kita gerbek bengkelnya, ada di kawasan Bintaro. Nah, ini bengkel ini spesial banget deh. Dia jagoan audio, terus juga jagoan modifikasi. Nah, yuk biar nggak lama-lama, langsung yuk kita mau datengin bengkelnya nih ya. Kita nggak janjian, tapi kita dadakan aja nih, gerbek bengkelnya. Mau tahu bengkelnya apa? Yuk ikut saya. Yuk. Nah, nih saya udah sampai bengkelnya nih ya. Ini bengkel paling gede di Bintaro untuk urusan pasang aksesoris sama pasang audio. Yuk kita lihat nih, ini bengkelnya nih. Nah, ini nih. Tuh, kan memanjang nih dari sini sampai sini. Nah, nama bengkelnya Rodamas Audio. Yuk kita temuin Roy, ya installernya ya. Yuk kita cari lagi di mana ya. Eh, di ah bro, ah, ketemu lagi. Bisa sama nih pakai kaos Alpine. Sorry, pakai ini dulu, Pakai dulu, ya. Oke. Nah, sesuai janji gue, ya waktu kita terakhir ketemu Gias ya. Gias kemarin. Di booth-nya Audi Workshop ya. Nah. Sesuai janji gue mau gerebek bengkel ini dan dadakan. Kita gak janjian ya. Gue lagi rapi-rapi pindah loh tadi gue bilang. Kok pas kebetulan kaosnya sama nih, gak disengaja loh. Gue juga pakai pas datang gue bilang, apa sama nih gue bilang. AWS banget ya. Bro, gue mau ini dong, diajak tur bengkel lu dong. Boleh, ini kan boleh. Bengkel lu kan paling banyak nih, paling dari, panjang nih ya. Dari sini, ya. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kios guys, dan ini punya sendiri ya. Punya sendiri udah dari tahun berapa nih? Dari 2002. Dari tahun 2002. Wah, 20 tahun nih ini ya. Jadi ini di Bintaro Trade Center ya, Tangerang Selatan. Jadi di sini tuh udah ini ya. Udah 20 tahun memang udah berdiri nih dari ya. Dari Pokoknya pertama kali berdiri sih ini ya, BTC-nya ya? Dari si BTC buka pertama kali 2002, itu gua udah masuk sini. Cuma dulu belum dapat, dulu masih satu gua. Oh, oke. Okay. Jadi dari awal bermulai dari satu toko dulu? Iya, ya, dari satu toko. Beranak lah. Dan kebetulan bisa berderetan ya? Oke. Okay. Bro, Roy. Ya. Gue pengen tahu ada apa aja sih di bengkel lo. Dari yang ujung dulu yuk. Yaudah. Ya, oke. Nah. Wah, halo, Pak. Ya, izin mau gerbek bengkelnya ya. Oke, ini ruangan yang utama nih. Ini apa kantor sih? Sebenarnya cuma buat apa transaksi segala macam. Kantor transaksi ya. Tapi jadi etalase juga nih. Ada beberapa barang pajangan di sini juga. Oh, oke. Okay. Wih. Sengaja sih loh. Dikasih AC supaya waktu orang mau bayar juga kepalanya dingin gitu. Jadi biar nggak berasa mahal ya. Nggak berasa mahal gitu kan. Oke. Okay. Gitu. Terus habis okay. Itu ya ini beberapa pajangan barang segala macam. Ya ini lebih tempat ke buat administratif ya. Buat catat-catat stok segala macam gitu. Kalau pajangan-pajangan tokonya segala macam lebih banyak di sebelah barang-barang. Oh di sebelah. Ya. Terus okay. Ada sertifikat-sertifikat juga. Wah, ikut ini ya just training ya. Ya ada apa? Apa lagi tuh? Banyak lah. Banyak ya. Udah lupa kok banyak. Terus apa? Ini tadi TV-nya mau gue fungsiin cuma karena kendala tertentu lah. Ada internet yang nggak masuk ke sini. Akhirnya gue nggak bisa pakai ini. Oh, oke, okay. Bertahap lah ya. Jadi nanti mungkin lah. Nanti di improve lagi ya. Wah asik nih. Gitu. Jadi customer juga bisa lihat ya apa ya. Aja nih. Etalasenya juga nggak cuma di sini nih. Tadi gue lihat di ruang sebelah ada juga. Sebelah ya. Banyak. Sebelah lebih banyak. Oke, okay, yuk ke sebelah ya. Ya. Guys, pialanya nih. Banyak banget pialanya.
Ini juga nih head unit. Wah, nah, ini tadi gua baru rapi-rapiin ini gua bilang. Wah, enggak salah dong saya sebut nih bengkel audio terbesar di Bintaro ya. Sederet 8 kios. Oke. Okay. Boleh diceritain. Udah, itu ujung piala banyak banget tuh. Iya, ini juga tadi gua lagi rapi-rapiin kan udah mau gua susun lagi. Lo ikut kontes audio dari kapan? Gua itu dari 2018 ya. 2018. Oke, okay. Udah sebanyak gini. Sebanyak. Wow, gencar juga ya ikut kontes audio ya. Kebetulan okay. Yang di sini dari mobil gua pribadi, mobil toko. Cuma kalau misalnya mobil-mobil okay. Customer segala macam, oke. Okay. Itu pialanya mereka bawa pulang. Oke, okay. Jadi sebenarnya masih ada tambahan lagi, cuma udah di rumah mereka ya. Oke, okay, piala enggak belum termasuk pialanya mobil customer ya. Kalau piala mobil customer dipajang sini juga disangka jualan piala, bukan jualan audio. Sering begitu datang customer, cukup-cukup juga bilang, ini saya mau cari audio ada nggak di sini? Ada, memang saya jualan audio. Oh, saya pikir toko piala. Ada kan bilang begitu. Toko piala. Ada juga gitu kan. Oke, okay. Ini jadi etalase semuanya itu ada, itu ujung apa? Head unit? Itu head unit. Copotan, second. Bawaan mobil biasanya. Ada juga ya yang copotan second ya. Oke, nih tadi di etalase depan gue lihat ada Android ya. Ya head unit Android head, ya. Head unit Android, terus habis itu apa OEM mobil. Ya. Ada, ya itu perintilan-perintilan kecil. Perintilan ya. Nah, ini yang merek high end-nya ada di sini semua nih. Wow, ya. Aduh, mantap nih ya. Lengkap juga ya. Lengkap loh. Alpine Pioneer ya. Kenwood, Alpine Pioneer, Kenwood. Terus apa lagi? Oke. Okay. Kebanyakan tip-tip Android kasual kan. Iya, oke. Ini iya. Barang wajib ini. Barang wajib. Barang wajib. Jadi, sorry, boleh gue bilang lu dari yang low end ya. Sampai high end ada ya? Ada. Karena kan sekarang begini, kita nggak bisa paksain customer untuk maunya kita gitu kan. Ya. Kita harus nyesuaiin sama si kantongnya customer ini maunya seperti apa. Sama kemauannya mereka, sama gaya upgrade-nya mereka ya, gitu kan. Mereka. Artinya kalau misalnya mereka maunya, kita nggak mungkin dong nawarin merek-merek tertentu yang memang harganya lumayan tinggi gitu kan ke customer yang mereka baru mau main audio, mau coba-coba. Akhirnya gue mikir, ya gue harus ada juga nih dari yang bawah sampai yang atas. Gitu. Oke, okay, jadi kebanyakan customer yang datang ke sini, dia ini ya ngajuin budget ya, Roy? Yeah, yeah. Gue cuma ada budget sekian nih, bisa nggak? Lo racik deh tuh ya. Yeah. Okay. Artinya, ketika mereka orang kasih, mereka customer-customer gue ini kasih angka, gue akan susunkan, oh di angka segitu kira-kira yang menurut gue masuk akal, harganya, suaranya bagus, ya barangnya ini. Nanti gue susunin biasanya. Tapi pasti ada harga, ada rupa dong ya. Pasti. Ada nggak yang oke, dia mulainya dari basic, habis itu di-upgrade lagi, tambah lagi. Banyak, ya. justru awalnya, gitu ya? awalnya mereka coba-coba dulu nih. Iya kan, rate-rate harga-harga, dulu. Misalnya under 10 jutaan gitu kan mereka pasang. Oh begini ya suara. Nanti 2-3 bulan lagi gue pengen upgrade lah karena kayaknya gue berasa ininya udah mulai kurang, ininya kurang gitu kan. Oke, okay. Upgrade ya. Itu prosesnya proses. Ya. Dia berproses tuh jadi. Sebenarnya menurutku bukan kurang. Kurang. Kupingnya belajar. Kupingnya udah mulai terlatih. Terlatih mana membedakan suara emas mana bukan. Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Nih ini kayak stoknya banyak nih berarti yang boleh bilang yang laku nih paling banyak stoknya. Lumayan. Apalagi ini kan audio semua nih dari mulai head unit, power, prosesor, monitor, apalagi speaker terus, ya. Terus ini juga ada beberapa barang yang gua nggak belum susun. Ini aksesoris sih. Aksesoris. Ya, cover ban serep, terus karpet. Oh, karena memang mulainya lo tokonya ini dari awalnya aksesoris dan audio ya? Iya campur. Oke, ya. Memang di daerah Bintaro sini ini ya apa? Mungkin masang audio sekalian masang aksesoris. Jadi biasanya audio itu enggak, gua sih kebanyakan dapatnya begini. Iya. Enggak tiba-tiba orang datang tuh cukup dulu nyari pas saya mau audio begini. Sekarang sih udah mulai banyak gitu. Oke. Okay. Karena udah mulai mulai orang mulai tahu lah. Mulai tahu informasi mulai tahu ya, di daerah sini gitu kan. Kalau dulunya kebanyakan malah orang datang, "Pak, saya mau apa?" ganti kaca film atau saya mau pasang karpet, mau sarung jok gitu kan. Oke. Okay. Setelah mereka ganti, kan butuh waktu lama tuh ngerjainnya. Yeah. Kan? Mereka lihat di dalam, oh ternyata di sini ada audio juga ya segala macam gitu. Pak, kalau ini berapa? Nanya begitu, akhirnya pasang. Kebanyakan gitu. Apalagi lihat piala banyak banget, wah ini pasti udah juara punya nih. Urusan audio pasti nggak diraguin lagi nih gitu ya. Oke, okay, Bro. Waduh, ini juga barangnya high end semua nih, flash Evo, vokal. Ini yang baru nih, slate fiber ya, vokal fiber, ya. Slate fiber, terus ada beryllium juga ada. Terus ada ILX, ini Asuka juga nih, Android nih baru ya. Iya, betul. Oke,
Oke. Okay. Kamera 360, terus peredam juga gua ada. Oh, pasang peredam? Peredam gua ada. Wah, boleh tuh pasang peredam ya. Oke, okay. Coba kita lihat lagi. Boleh, boleh. Apalagi ini? Kita benar-benar gerebek nih bengkelnya. Yuk, Bi, ikut nih, Bi. Ini wah, lampu ada. Oh, ini aksesoris. Ini aksesoris. Aksesoris, alarm segala macam ya. Oke. Okay. Terus apa lagi, Bro? Oh tuh, itu cover handle pintu. Ya, itu laku ya. Sih. Itu laku. Ini juga nih dari Auto Project nih. Iya. Apa cover ya. Apa trunk tray ya? Trunk tray sama wah, peredam ya. Ya kan? Ya pokoknya yang sifatnya upgrade. Iya, sifatnya upgrade. Sifatnya upgrade. Oke. Okay. Mobil udah pasang peredam belum? Belum. Pasang lah. Apa? Lo punya peredam apa? Boleh, boleh, boleh. Bisa lah. Tapi mesti full kan kalau peredam? Enggak usah. Jadi gini. Gimana? Kalau lo peredam beda sama, kalau gue bilang beda sama kalau lu mau upgrade audio. Oke. Okay. Kalau lu upgrade audio, itu kan semua berkesinambungan ya. Artinya yeah, semua okay. Punya andil gitu. Oke. Okay, yeah. Lu upgrade satu, yang lain lu juga mesti upgrade dalam waktu dekat. Kalau yeah. Peredam begini, lu satu, memang idealnya kita bilang peredam itu dipasang di satu mobil. Iya. Yeah. Ya kan, include sama fender. Cuma, pemasangannya lu nggak harus lakukan dalam satu hari. Jadi lu bisa pasang dulu di bagian pintu gitu. Depannya dulu, ya kan? Oh, okay. Terus nanti pintu belakangnya, terus baru lantainya, baru fendernya, baru plafonnya, gitu. Jadi lu bisa determine tuh setelah gua pasang pintu depan, ya kan? Apa nih yang berubah gitu kan? Apakah suara dari luar lebih kedap, ya kan? Atau mid bass gua bunyinya jadi lebih bagus gitu kan. Setelah gua pasang di pintu belakang gitu. Di lantai bedanya apa? Gitu. Jadi enggak mesti sekaligus ya, enggak mau usah full ya. Enggak usah. Jadi dimulai dari mana dulu nih? Kalau gua saja sih biasanya ya dua pintu depan tuh paling sentral. Oke. Okay. Karena di situ kan ada mid bass yang memang lu pakai untuk harian untuk lu dengar musik juga ada speaker di sana. Iya, benar, benar. Jadi lebih baik di dua pintu depan dulu. Jadi yang basicnya tuh dua pintu depan ya, kiri kanan ya. Iya. Oke. Okay. Berapa lembar ya pasangnya? Kalau gua sih tergantung ya. Cuma kalau saran pribadi dari gua lebih baik dipasang full 3 lembar per pintu. 3 lembar satu pintu. Jadi okay. Biasanya satu kita pasangnya 2 layer di lapisan paling dalam plat bodinya sama di frame tengahnya. Oh. Itu kurang lebih 3 lembar biasanya. Oh, 3 lembar ya. Jadi 2 pintu 6 lembar ya total ya. Tergantung mobil ya, Oke. Okay. Gini. Mobilnya apa? Itu Mitsubishi Mirage. Hatchback. Mirage 3 lembar cukup. 3 lembar cukup. 3 ya? Lembar cukup. Oke, okay. Jadi bisa dimulai dari yang stage ya, pertama dulu ya. Oke, oke bro, kayak gimana sih peredamnya? Tadi ada orang juga nanya-nanya peredam. Oh, lagi pasang juga, coba. Barang. Boleh, lo mau ambil dulu. Barangnya ada di depan, bentar. Oke. Oh, ini dia. Oh, Zero, ya, 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 ya. Oke, lo authorize dealer di Zero juga ya? Iya, gua peredam okay. Sebenarnya ada beberapa merek, cuma yang so far selama ini gua pasang, yang menurut gua ya yang paling enak dipasang itu ya Zero sama Vibro lah. Oh, Zero dan Vibro. Iya. Oke. Okay. Nah, itu yang paling banyak gua jual. Oh. Kenapa gua rekomen ini? Nah, karena satu dia punya aluminiumnya ini tebel ya, foiling aluminiumnya tebel dan apa? Karena bahannya rubber butil dan eco friendly, jadi harusnya aman sih buat kesehatan, karena kan gua nggak tahu ada beberapa merek lain yang dibilang katanya kalau ini kena panas beginilah begitulah. Oh, kan menjauhi gitu. Itu kan iya iya okay. Gua cari yang aman-aman aja lah gitu loh. Nah, sejauh ini di roda emas banyak yang pasang Zero sama Vibro. Zero sama Vibro ya. Ada komplain nggak selama ini? Nggak ada. Boleh nggak sebelum gua pasang ini efeknya pasang peredam apa ya? Jadi, ada efek sampingnya nggak? Efek sampingnya ya pintu lu kedap, pintu lu bagus, solid. Pintu kedap, gitu kan. Oke. Okay. Pintu lu solid gitu kan. Cuma mungkin minusnya adalah, ya gua nggak tahu ya, beberapa orang akan bilang mobil lu bekas didempul ya, kenapa tebel banget pintunya. Oh gitu. Itu peredam. Oke. Okay. Ada yang bilang. Tapi bisa aja kan dikasih lihat rim, ya, door trim dibuka, nih gua pasang peredam gitu ya. Oke. Okay. Jadi bukan karena didempul tuh ya. Gitu. Karena dempul ya. Oke. Okay. Jadi butuh 3 lembar ini ya untuk satu pintu ya. Satu pintu, 3 lembar. Oke. Okay, jadi door trim dibuka. Itu ya, ini 3 lembar itu tadi ya. Lo bilang bertahap ya? Betul, di plat paling dalam itu kurang lebih sekitar 1-1,5 lembar. Terus satu juga di frame tengahnya 1-1,5 lembar. Oh gitu. Berapa lama bro pasangnya? Gua sih biasa kurang lebih 1-2 jam ya. 1-2 jam? Boleh juga sih pasang nih. Gua memang mobil belum ada peredam ya. Gitu ya. Datang-datang dipalak. Iya, kadang-kadang kalau gua lagi nyetir samping tuh ada motor motor RX yang lewat kan suaranya teng-teng ya, motor 2 tak gitu ya. Waduh, berisik banget nih masuk dalam nih. Terus belum lagi
rintik hujan. Iya. Gitu ya. Kalau kalau rintik hujan biasanya kita nanti pasangnya di plafon. Oh, plafon. Oke. Oke. Bro, sorry, berapa nih segini? Kalau gue sih jual biasa sama pasang per lembar 300. Per lembar 300. Kalau merek ini ya si merek siapa? Zero ya. DJ Zero. Oke. Ini dibanding fiber filter? Bedanya hanya ketebalannya aja sih. Kalau Fibro itu dia 1,8 mili. Iya, ini berapa kalo mili? Ini dia 2 mili. 2 mili? Lebih tebal. 2 mili ya. Bahkan di beberapa mobil kontes gue pun gue pakai ini. Oke, 300 ribu per lembar sudah sama pasang ya? Iya. Pasang 1-2 jam ya? 1-2 jam. Bisa sih. Boleh deh, Bro. Boleh ya. Boleh ya pasangnya? Iya, deal. Deal nih, beneran nih gue ini. Dipalak gue kayak mobil. Gerebek malah dipalak gue, akhirnya pasang deh. Oke, Bro, ya, pasang deh. Ya, okay, ya ini kunci mobilnya. Oke, sip. Mana kuncinya? Ya. Nanti kalau mau bongkar. Iya. Oke, ya. Ya. Tunggu ya sejam dua jam ya. Oke. Okay. Gua ngadem dulu ya. Tempat dulu ya. Oke. Jadi buat yang sebelah kanan sudah selesai dipasang 3 lembar 2 layer. Nah, sekarang kita lihat bedanya sebelum sama sesudah dipasang. Yang sebelah sini sudah selesai. Om. Hey. Ini udah beres nih. Wait, ya? Udah pasang nih? Udah. Oke. Okay. Nah, dari bisa dibedain sekarang gampang caranya. Gimana tuh? Lu udah biasa dong buka pintu mobil lu sebelum dipasang peredam kan? Yeah. Tahu lah bedanya kayak apa gitu bunyinya kan. Sekarang coba lu tutup bunyinya. Oke, okay, gua tutup ya. Nah, coba tutup. Ya, lebih lebih kayak solid ya. Coba gue ulang lagi ya. Nih, coba nih kawan sama mesin nih coba lihat nih. Gua kasih dengar sorry. Coba lagi. Oke. Okay. Lebih solid ya jadinya. Iya, oke, okay, lebih dan, solid. Karena lu udah pasang di dalam juga plat pintunya kalau diketok itu. Oh, iya. Udah kayak nah. Coba, Pak. Padet banget ya. Padet ya. Padahal ini ya ini kan materialnya pelatnya pelat kaleng lah gue bilang ya. Pasti cempreng prang-prang gitu nih. Coba lihat tuh. Ini kayak ya solid kayak lu ketok Mercy gitu, Bos. Coba pintu belakang yang belum nih. Ini pintu belakang belum nih. Tuh. Beda ya kawan sana sini. Waduh. Kayak prik-prik-prik gitu kan. Iya. Iya. Kalau ini kan solid. Waduh. Gitu. Tentara ya bedanya. Nah, ini baru satu pintu ya. Okay. Betul. Itu kenapa gue selalu bilang untuk mobil Jepang, apalagi mobil-mobil CGC, gue sebenarnya rekomen pasang full. Karena pasang full. Plat bodinya tuh tipis. Yeah. Coba yang tadi gue bilang peredam tuh nggak kayak audio harus lu pasang secara secara keseluruhan langsung gitu. Jadi lu bisa pasang pintunya dulu, ya kan? Oh, pintu belakangnya, lantainya. Jadi lu bisa tahu bedanya tuh. Setelah lu pasang apa sih bedanya? Apalagi kan gue buat harian dulu nih. Gue bukan buat kontes audio gitu. Jadi pemakaian harian dulu. Ya jadi biar gue bisa ngerasain ya stage pertama ini dulu deh peredam yang basic ini ya. Betul, betul. Stage pertama basic pasang kiri kanan. Oke. Ini baru satu pintu ya? Baru satu pintu. Tadi kita pintu sebelahnya nanti. Pintu sebelahnya. Oke deh. Ya. Gue sambil mau lihat-lihat di toko lu. Oke. Okay. Okay. Bro, udah mana? Udah pasang? Udah, cakep. Wah, gila. Gimana testimoninya? Keren ya. Gila, gue nggak nyangka loh. Gue nggak nyangka apa ya. Memang betul ya. Ini nih benar-benar testimoni gue sebagai user ya berarti ya. Ya, itu kan tadi yang mau gerebek bengkel malah gue pasang peredam di sini. Wah, bener racun. Tapi ini pertama ya pintu tuh kalau bukan pintu kayak lebih solid apa ya? Lebih solid. Ya. YouTube-nya, bluk.
gitu. Kalau yang lama kan cuma brr, kayak memang pintunya enteng. Betul. Nah, kalau yang ini kan jadi pintunya itu ditambah peredam jadi lebih berbobot. Betul. Ya, tutup gitu. Terus pembuktiannya gini, kita ketok tuh plat pintu yang memang udah dipasang peredam itu. Yeah. Kita ketok padet. Duk duk gitu. Betul. Nah, dites sama pintu belakang yang belum pakai peredam, teng 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 teng. Iya, kita sih bukannya menjelekkan salah satu distributor mobil atau apa enggak. Cuma memang kan namanya mobil keluar dari pabrikan, standarisasinya kan seperti itu. Betul. Ya kan? Flat bodinya pun mereka udah ukur seperti itu. Cuma apa salahnya kita kalau misalnya mau improve mobilnya supaya lebih nyaman segala macam ya tambah peredam kan enggak ada masalah. Gitu. Tambah peredam ya. Bukan dalam artian mobilnya jelek atau apa enggak. Okay. Jadi memang ini untuk supaya kita improve gimana caranya supaya di mobil bisa lebih nyaman kan gitu. Oh iya. Terus satu lagi, tadi apa setelah itu? Udah dipasang ya. Nah. Gue coba tadi dengerin musik gitu. Oke. Okay. Wah, ternyata memang kayaknya tuh apa ya? Gue ngerasa suara lebih bulat. Ini memang pengaruh ya? Ya, bassnya lebih solid. Kenapa? Oh, karena lebih solid. Pasti begitu karena kita cerita mobil keluar dari standar showroom ya kan dengan kondisi speaker di pintu dan pintunya itu hanya ditutup plastik biasa. Itu pasti beda dengan kita pasang peredam. Kenapa? Karena kalau kita pasang peredam itu sama kayak kita seal dia punya pintu supaya dia jadi box untuk speaker. Otomatis pasti suaranya nggak bleber kemana-mana, gitu loh. Oh gitu, ya. Jadi, gitu. Wah ini jadi apa ya? Mantep, jadi mantep banget gitu ngebasnya apa segala. Biasa kan apa ya? Keluaran basnya tuh geter banget ya, gitu. Ya. Nggak bisa solid gitu kan? Ini solid, ini benar real nih. Padahal nyata, speakernya standar ya. Standar, masih standar. Speakernya. Iya, makanya ini, waduh, jadi tergoda gue buat ganti speaker. Kapan-kapan kesini lagi kita ganti speaker, waduh, gitu. Racun banget kan, ini di video gue harusnya gerebek bengkel ya, jadi gue malah pasang peredam, gitu. Gampang lah. Okay, anyway, thank you banget nih. Tadi, okay. Jadi berapa tadi kalau pasang peredam yang basic kayak gini? Untuk dua pintu depan, tiga lembar per pintu, tiga lembar per pintu untuk total kurang lebih kan sekitar 6 lembar tadi ya. Iya, 6 lembar. 6 lembar ya tinggal kalikan 300 aja. Sekitar 1,8 per lembar udah termasuk biaya jasanya udah, ya. Udah sama jasa pasang. Okay. Pemasangan tadi berapa? Cepat loh tadi. 1 jam. 1 jam sampai jam aja tadi. Cepat tuh. 1 jam sampai. Oke. Gitu. Tuh gua mau nanya yang lain sebenarnya bukan peredam. Apa maksudnya kalau kesini mau pasang audio tuh mulai berapa? Kalau mulai disesuaikan budget customer ya? Iya, betul. Ada nggak lo ada paket yang ini nggak? Yang paling basic, paling murah? Ada, gue ada dua jenis. Sebenarnya banyak sih paketan, cuma kita cerita yang dua aja ya. Dua. Untuk basic itu DSP dan non-DSP gitu ya. Oh, kalau ya kalau yang DSP itu ya nanti kita kapan-kapan kita bicara lagi lah. Boleh. Bedanya apa gitu kan. Boleh. Untuk yang non-DSP itu saya start di harga 3.500. 3.500 paket ya. Udah itu paket yang DSP ya. Non. Okay. Oh, non DSP. Yang non DSP. Ya. Kalau DSP itu start harga 6,5. Oh. Okay. Udah include tuning segala macam. Udah include tuning ya. Nah, itu kan berarti sistemnya plug and play aja. Bisa. Ya. Terus enggak mesti nginep dong mobilnya. Enggak usah. Karena sebenarnya kita pribadi juga lebih banyak ngerjain mobil-mobil harian yang pasang 3, 4 jam, 5 jam selesai gitu. Oke, jadi lu lebih banyak ngerjain mobil harian untuk audio harian di sini, tapi lu juga ikut kompetisi ya? Ikut. Customer juga ada yang ikut kompetisi ya? Ada beberapa ada. Gitu. Jadi sebenarnya kita enggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita bilang kita pasang mobil, ternyata hasilnya bagus nih gitu kan. Iseng aja bilang ke customer, mau enggak coba diikutin kompetisi? Misalnya customer ACC, oke, ya udah kita ikutin gitu. Oke. Jadi boleh nih ya kalau kawan Sony Mesin yang kebetulan tinggalnya di sekitar Bintaro ya di BST Serpong bisa mampir ke sini. Boleh dong tulis alamatnya. Boleh. Kalau misalnya mau pasang lokasi bengkel gua ada di Bintaro Trade Center lantai 1 blok H2 nomor 14 sampai 21. Ya. Kalau mau kontak mau apa bisa dilihat di IG-nya ya, di @rdmautosound. RDM Autosound. Ya, huruf kecil semua. Ya, itu ya. Di sini ada nanti. Ya kita tulis. Abis gitu, ya kalau mau konsultasi dulu segala macam, monggo nggak masalah, free of charge. Nomor WA-nya ditulis. Nomor WA nanti ada di bawah juga. Ya, kita tulis nanti ya nomor WA-nya ya. Oke. Okay. Ingat, Roda Mas yang tokonya paling panjang waktu itu. Bisa aja. Ada 8 kios loh, Pak. Punya sendiri dan udah lama dari tahun 2002. Dari tahun 2002, 20 tahun. 20 tahun. Biasa. Oke, okay. Roy, thank you banget nih. Thank you banget ya. Udah boleh gerebek bengkel, ya gue pasang peredam dan hasilnya bagus banget, gue puas ya. Ya nanti kalau kurang, bukan kurang sih, kayaknya bakal nambah lagi. Aduh, racun. Mudah-mudahan nggak di tiap bengkel gue gerebek, gue pasang. Aduh.
Iya deh. Gitu ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, thank you banget ya. Sampai ketemu ya. Thank you. Kawasan mesin. Ya, kalau mau tanya-tanya boleh nih tanya di kolom komentar ya. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya supaya bisa memberikan manfaat edukatif untuk banyak orang ya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya tetap bisa memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Salam sehat selalu dari saya Om Anto dan saya Roy. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Ciao.